Assalamualaikum, apa cerita hari ini? Oke sahabat semua, jadi sekarang saya nak kemas-kemas baju. By the way, saya dah kemas, tapi saya nak cek lagi barang apa yang belum saya bawa. By the way, ini saya baru je balik dari majlis pernikahan adik ipar. Baru je balik. Tadi balik terus makan, sebab tak masak kan, jadi saya beli je. Sampai rumah kan lapar lagi. Jadi habis makan ni saya ganti baju. Naufal tak tidur. Nabil tidur. Saya nak inilah, nak ngecek barang apa yang belum saya siapkan. Ni dah 2 hari yang lalu saya siapkan, guys. Jadi malam ni kita dah nak gerak. Malam ni kita nak ke Terengganu, tapi naik bas, bawa anak-anak naik bas sekali. Malam ni kita gerak jam 8:30 macam tu. Tapi kalau yang family yang lain besok tengah hari baru gerak. Kami gerak dulu sebab kami pakai bas. Ini saya nak top up. Ni tudung tadi saya pakai, tapi saya nak bawa, guys. Guys, maaf ya. By the way, saya tu nak tukar guys kepada sahabat-sahabat semua. Tapi kadang-kadang tersasul guys tu. Minta maaf ya kalau kadang-kadang tersasul sikit. Sebab dah dari dulu memang saya pakai guys, tapi saya rencananya nak tukar kepada sahabat semua. Bagus tak? Ke tukar pada jiran-jiranku. Ni tudung ni saya nak bawa juga. Tak payah basuh. Baru sekali pakai. Lagi, ni saya nak bawa beg merah. Ni tadi pakai beg ni pergi apa? Pernikahan adik saya tadi pakai beg ni. Jadi yang dalam ni semua saya nak letak kat sini. Ni semua alat makeup. Nanti aja. Ini beg tripod saya, jangan lupa. Payung ni sangat penting sebab sekarang kalau petang tu hujan. Tak tahulah kalau Terengganu hujan ke tidak. Ni nak top up satu seluar. Saya nak tunjukkan lah. Tadi saya ada ambil lah video sikit masa majlis pernikahan adik saya. Nak tengok tak? Sekarang jam 7 pagi. Adik Nabil dah handsome. Mana Abang Naufal? Abang Naufal pun dah handsome. Tengok ya, kami nak pergi mana. Sahabat semua, next saya nak pilih apa je yang akan saya bawa. Sebab kalau nanti saya baru nak settlekan ini semua, pasti ada yang tertinggal. Ni letak dulu kat sini. Ni nak bawa.
Ni dah habis saya bawa. Ni bawa sabun budak-budak ni, saya bawa yang kecil aja. Shampoo, ni sabun bedak. So bawa yang kecil aja. Sabun muka saya ni nak bawa yang dah pakai, takut tumpah, jadi bawa je yang baru. Lagi apa ya? Dah, itu saja. Ini tadi saya dah cek semua barang saya dah cukup. Yang belum, alat-alat mandi belum. Pening eh nak kemas. Saya kemas dah 2 hari yang lalu. Ada je yang lupa. Sekarang tu dah jam 4 petang. Seharusnya saya tidur. Tapi saya tak boleh tidur. Saya terfikir je barang saya belum siap kemas. Oh, pampers sudah. Oh, saya kena bawa pasport. Sebab pergi jauh, saya kena bawa pasport. Okay. Okay, sekarang pasport saya. Saya nak letak dalam beg ini. Ini pun pasport saya dah nak saya perpanjang ni guys. Saya sekarang kat sini pakai visa, visa ikut suami. Jadi setiap 2 tahun tu kena sambung visa. Macam itulah. Oh, pasport ni penting. Kalau jauh, pasport saya memang bawa jalan, bawa jalan, bawa pergi. Kalau macam ke kedai Aceh, saya tak bawa. Okeylah. Saya rasa video saya cukup sampai sini dulu. Nanti masa perjalanan ke Terengganu, insyaAllah kalau saya dapat buat video, saya buat ya guys. Saya buat ya sahabat-sahabat semua. Bye. Terima kasih dah tengok video saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.